Musim panas ketika ini menyebabkan Sungai Golok yang menjadi pemisah antara Malaysia Thailand di Kelantan mulai surut. Tinjauan Sinar Harian mendapati paras air sungai itu mulai surut yang sangat ketara sekaligus menyaksikan beting pasir mula timbul. Antara kawasan terlibat ialah Kampung Caban Tiga Bagus, Lubuk Gong, Lubuk Sto dan sekitar Bukit Lata. Situasi itu membolehkan penduduk setempat berjalan kaki untuk ke Thailand berbanding menggunakan bot sebelum ini. Seorang penduduk Muhammad Zailani Cik Awan berkata paras air Sungai Golok dilihat surut sejak 2 minggu lalu. Ini merupakan perkara biasa setiap kali tibanya musim kemarau panjang apabila paras air Sungai Golok menurun dari 5 kepada 3.68 meter. Namun kali ini air sungai betul-betul surut ketika umat Islam menyambut Ramadan. Situasi itu menyebabkan pesta bermain air Sungai Golok tidak dapat dilakukan pada tahun ini. Jika hari biasa, kawasan tersebut menjadi tarikan orang ramai yang mengambil kesempatan bermain air disebabkan ia cetek. Jika cuaca panas berterusan, berkemungkinan lebih banyak lagi kawasan akan menjadi kering. Menurut penduduk, keadaan itu sebenarnya boleh menyebabkan sempadan negara mudah dibolosi. Ini kerana orang ramai hanya berjalan kaki sahaja ke seberang tanpa perlu menaiki bot. Ini memudahkan aktiviti penyeludupan dilakukan. Bagaimanapun, mereka percaya kehadiran pihak berkuasa dapat membanteras aktiviti berkenaan. Mom, 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 mom.